Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Syazone Automotive. Video ni adalah tentang pengenalan channel saya. Pertama, tujuan saya buat channel ni adalah untuk menerangkan ilmu otomotif. Nombor dua, sistem kenderaan anda. Sama ada anda kereta anda auto ataupun manual. Lepas tu sistem kenderaan yang lain lah. Contoh apa kalau anda buat sekian-sekian-sekian, apa akan jadi. Nombor tiga, aksesori yang anda perlu tambah dalam kereta dan tidak perlu tambah yang memberikan mudarat. Saya akan terangkan nanti aksesori antara yang aksesori yang terbaik dan kurang baik untuk kereta anda, aksesori yang anda boleh tambah pada kereta anda supaya anda lebih, kereta anda lebih cantik, anda pun lebih suka. Lepas tu aksesori tu dia macam ada yang bajet sikit, ada yang mahal sikit lah. Saya akan terangkan. Lepas tu tip untuk menjaga kenderaan anda, sama ada anda nak jaga kereta anda auto ataupun manual. Saya akan bagi tip. Ni semua tentang perkataan automotive. Kalau anda nak pendidikan, anda pergi channel saya satu lagi, Syazone Education. Iaitu berkaitan pendidikan, kehidupan dan apa yang akan anda lakukan sebagai manusia. Iaitu satu lagi Syazone Education. Anda boleh subscribe satu lagi channel saya, iaitu Syazone Education. Iaitu berkaitan tentang pendidikan yang saya terapkan dalam ni. Saya akan splitkan antara dua. Sekarang memulai hari ini, saya akan splitkan. Yang ni automotive, saya akan fokus pada channel ni. Pendidikan yang luar kotak, saya akan terapkan pada Syazone Education. Okey, anda boleh tengok kat sana. Okey, sekian daripada saya. Like, komen, share dan subscribe video ni. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Yang penting, anda terhibur. InsyaAllah, saya akan berikan ilmu yang manfaat pada anda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.